pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu, dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Mungkin Pitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Pitra dipanggil bawa pokok. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan agar kalian selalu diberikan kesehatan dan kewarasan. Amin. Baik, konten kali ini saya akan mereview video di podcast Bravo Channel, yaitu wawancara saksi teman Vina, yaitu Mega dan Widi. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung simak video berikut ini. Dan tak lupa, saya mengingatkan kalian semua agar terus mengawal kasus ini sampai keadilan di negeri ini dapat ditegakkan. Dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih nih. Iya kan. Widi sama Mbak Mega. Jadi sebenarnya banyak sekali yang mau kita perbincangkan di sini. Karena banyak apa namanya, juga banyak netizen yang apa namanya, yang tidak puas apa yang tertampil di TV mainstream. Ya. Rasanya sepertinya itu bagian bicara untuk kedua ini, kok sepertinya banyak terpotong-potong oleh pembicara tidak berarti kalau menurut saya. Ya. Pembicara tertentu ya? Ya. Ya. Dan nanti juga kita akan berbicara di luar-luar siapa mereka ini. Iya. Juga ke Kang Muhtar nih, Kang Muhtar, terima kasih. Siap. Nah, sebetulnya pada saat itu hubungan Winda, hubungan Widi sama Omega, sama Vina itu segimana sih dekatnya? Ini kan orang masih banyak mempertanyakan Linda. Linda ini ya, sepertinya sama dekat sama Vina. Tapi kenyataannya pas ditanyakan, oh enggak, saya itu kenalnya hanya di Facebook. Pernah dia mengatakan begitu. Artinya dia tidak ada kedekatan dengan Vina dibandingkan dengan Mbak Widi dan Mbak Mega. Ya, terutama Widi, karena yang malu kan Widi. Nah, mungkin sedikit saja silakan ceritakan bagaimana kedekatan pada saat itu. Kalau misalkan ya kenal sih maksudnya agak lama ya, dari 2014 atau 15 lah, jadi lupa. Pokoknya kalau yang akrab banget, maksudnya akrab sering bertemu sama aku sama Mega ya sebelum seminggu sebelum kejadian itu. Nah, pas sebelum kejadian aku juga bingung tuh, dia ke rumah aku kan sama siapa, sedangkan dia tuh pertama kali tuh nggak tahu rumah aku. Oh. Aku nanya sama dia kan, kamu kesini sama siapa? Dia cuma bilang adalah gitu aja. Oke. Okay. Mana aku sama Mega nggak terlalu ngulik-ngulik. Itu seminggu sebelum kejadian. Iya. Dan kemungkinan seminggu itu makanya dia datang ke situ tuh mungkin dia sudah berselisih paham antara Vina sama Eki. Kalau misalkan yang baru pertama kali datang mah enggak, maksudnya enggak ada cerita, enggak cerita, maksudnya enggak cerita hubungan itu, maksudnya dia anaknya juga terlalu tertutup sih. Kalau misalkan nanya enggak mau ditanya terlalu detail. Oh, enggak mau dia? Iya, kalau ditanya enggak mau jelasin detail. Ada batas perenggaknya. Pernah enggak kepada Mbak Mega dan atau Mbak Widi dia cerita justru dimulai dari dia sendiri? Misalnya, Wid atau Mega, aku ini loh ada rencana mau pergi misalnya gitu kan, atau mau janjian bersama waktu itu kan yang dekat dengan dia itu Almar Eki itu. Yang betul-betul bukan karena ditanya, dia cerita gitu. Kalau misalnya yang baru pertama kali, maksudnya sih kalau yang baru datang itu dia tuh nggak, pertama tuh nggak membuka hubungan dia sama si Eki. Nah, dia tuh membuka hubungan sama Eki tuh baru kena dari 2 hari itu ya. Dua hari itu barulah dia ngomong. Tapi setahu Mbak Widi dan Mbak Mega, setelah dia mulai cerita hubungan dengan Eki, sesungguhnya kedekatan almarhumah Vina dengan almarhum Eki itu udah lama belum sih? Kurang tahu, soalnya anaknya nggak ini sih, nggak terlalu terbuka tuh. Jadi kesimpulan aku sama Meganya, kalau misalkan dia nangis itu ya karena putus sama si Eki, kalau dia bahagia ya itu karena balikan sama si Eki. Oh gitu. Ya. Jadi dia Vina ini dia pergaulannya bagus. Ya, dengan sesamanya anak muda pada saat itu, tapi kalau lihat tadi pemikiran dia itu orangnya itu introvert atau tertutup gitu. Tertutup. Tapi dia gaul. Gaul
sama anaknya gampang ini namanya, gampang apa tuh? Gampang akrab. Oh, okay. Anaknya. Jadi ya pada intinya kedekatan itu sebetulnya kenal sudah lama. Kedekatan yang lebih intens itu seminggu sebelumnya kejadian. Nah, dari itu kan banyak apa namanya dibicarakan, banyak dibahas nih oleh sampai berkesimpulan, saya yakin berkesimpulan apa yang disampaikan oleh Mega sama Widi adalah kebenaran. Oke. Apalagi pada saat mungkin pada saat bicara menyampaikan itu mungkin masih sanksi. Kebenaran itu belum. Tetapi dengan hasil ekstraksi di situ apa yang disampaikan oleh kedua tadi sebutkan dua wanita tangguh hebat. Ya. Berani berhadapan dengan Pitral, itu yang luar biasa. Seorang pengacara lo itu. Seorang pengacara kota. Iya. Bukan pengacara kampung. Nah, jadi dengan ada hasil ekstraksi gawenya Vina, di situ sudah terlihat bahwa apa yang dibicarakan itu adalah benar. Itu, betul. Dan, itu diyakini oleh masyarakat. Tapi tidak diyakini oleh sosok Linda. Nah, saya masih mempertanyakan. Di sini saya ingin menyampaikan sudut pandang saya, opini saya, terhadap seseorang yang bernama Linda. Terkait dengan pendapat Linda yang tidak percaya terhadap kesaksian dari Mega dan Widi, di sini ada dua pendapat saya. Pertama, Linda tersebut dalam posisi terlanjur memberikan opini publik pada saat pertama dia mengalami kesurupan, hingga bisa menghukum 8 orang atas kesaksian dari kesurupannya tersebut. Jadi apabila dia tidak meneruskan kesaksiannya, tidak mempercayai kesurupannya tersebut, maka Linda akan kena hukuman kesaksian bohong. Yang kedua, bisa jadi Linda ini adalah salah seorang wanita yang pernah digerebek di rumah kontrakan Aib. Bisa jadi, kenapa tidak? Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, oke? Sebenarnya Linda, sosok Linda muncul di kasus ini itu kenapa? Dan ada apa? Ya, kita cerita nanti, Kang. Tapi sebelumnya kan kita sudah bahas juga tuh di rekayasa Rudiana itu. Iya. Kita nanti akan sedikit. Iya, sampai ke sana. Iya. Punten, kan kalau boleh Mbak Mega, Mbak Widi, saya ke Pak Mohtar dulu ya. Iya, Pak. Kalau ini kan, lihat konstruksinya sejauh ini. Setelah Kang Mohtar bersama atau tahu persis bagaimana baik Mbak Widi maupun Mbak Mega di wawancara berbagai media dan keterangan yang sudah terbuka atau dibuka sejauh ini, kemudian itu mendapatkan respon dari masyarakat seperti Kang Kara katakan, sebetulnya publik Indonesia itu lebih percaya pada Widi dan Mega dibandingkan apa-apa yang dimunculkan oleh pihak lain. Nah, Kang Mohtar sebagai kuasa hukum beliau berdua, ini satu hal. Sekarang mendalami atau mencermati dinamika yang terjadi, terutama dalam beberapa pekan terakhir ini. Apa yang menurut Kang Mohtar paling penting untuk disampaikan kepada publik saat ini dalam rangka untuk menguatkan atau dari sisi suara kuasa hukum menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Mbak Widi maupun Mbak Mega itu adalah benar semata-mata? Ya, baik. Terima kasih tambahan Kang, karena ini yang kesekian kalinya saya diulang oleh. Terima kasih Kang. Terlebih dahulu tentu saya harus mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Brapos nih. Terima kasih. Karena Brapos salah satu media yang paling berani mengungkapkan kebenaran dan menggali hal-hal yang menimbulkan kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Saya sangat salut. Terkait dengan pertanyaan Kang, tadi ada satu poin yang akan sampaikan, bahwa masyarakat sekarang digiring percaya dengan apa yang disampaikan oleh klien kami. Dan menurut kami harus percaya. Nah, kenapa harus percaya? Apa yang mereka sampaikan itu didukung oleh evidence scientific. Okay. Nah, evidence scientific, bukti keilmuan ya. Apa itu? Hasil ekstraksi HP Vina itu merupakan salah satu evidence scientific. Oke. Karena dia menggunakan teknologi kan gitu ya, untuk bagaimana caranya HP almarhum Vina itu diekstraksi, kemudian didapatkanlah
alur-alur percakapan antara Vina dengan klien kami. Itu terjadi selang beberapa jam sebelum kejadian dan selang beberapa menit sebelum kejadian. Oke. Justru kalau mohon maaf, kalau ada sebagian netizen masih percaya bahwa itu adalah pembunuhan, mari kita pelajari lagi lebih dalam bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satu bukti yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah hasil ekstraksi. Ini hasil ekstraksi ya, kamu tahu. Nah, dan ini adalah bahan yang pernah tampil di persidangan. Nah, ini bahan menurut rekan kami, Pak Edwin itu, ini pernah ada di berkas mereka, ya, tetapi belum pernah ditampilkan dalam persidangan. Oh, sudah ada belum berkas. Pernah ditampilkan, tapi sudah ada di dalam berkas. Baik. Ini saya kembali ke kami. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kotak begitu ya, teriak-teriak, kemudian mengomentari tentang ini, kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan, mohon maaf bisa sampaikan, dia tarsan kota. Namanya Pitra Romantik. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, tarsan kota. Yang disebut tarsan kota itu, dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Kali aja tarsan kan selalu berteriak, apalagi. Ya. Kenapa saya bilang demikian, saya pernah menyampaikan di video saya itu, jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena pengacara adalah pekerjaan yang visum nobel, pekerjaan yang mulia. Artinya kalau kita kaitkan dengan bahasa itu, berarti apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara penampilan kita itu harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita sandang adalah pekerjaan yang mulia, harus diiringi dengan itu. Sepakat saya itu. Jangan asal ngomong. Apa bedanya, mohon maaf, apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa, mohon maaf ya, dengan orang-orang yang bisa teriak-teriak saja. Kang, salah satu contoh Kang Mutar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu yang Kang Mutar masukkan asal ngomong dibandingkan bukti yang akan maksud misalnya apa? Nah, contoh. Si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Vina. Hei Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Vina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Ini berkasnya. Ini artinya, ini lihat. Extraction starts data and time kan itu? Betul. Tahun 2016. Dari mana diekstraksinya? Ini ada jenis HP-nya, Selective Manufacture, Samsung, GSM. Itu merek HP-nya Albert Vina. Terus device name. Selected device name. Saya baca SM G313H Galaxy. Bahasa Inggrisnya habis ini, nanti mereka. SM G313H Galaxy. Gitu kan ya? Dan seterusnya. Oke. Biar ini tambah yakin, saya buka berkas persidangan. Saya buka berkas persidangannya. Apakah ini HP Vina atau bukan? Saya buka berkas persidangannya. Di dalam berkas persidangan, nah ini. Yang dijadikan barang bukti, ini saya bacakan. Yang HP-nya saja ya, karena yang lainnya ada motor, ada baju dan sebagainya. Langsung ke HP. Langsung HP saja. Satu buah HP merek Samsung warna hitam. Kemudian satu buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. Satu buah HP merek Samsung warna hitam. Kemudian satu buah HP merek Samsung warna putih. Satu buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Satu unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SMG 313HZ. Warna? Kalau saya baca bahasa Inggrisnya nanti tambah nggak mengerti ya. Tambah nggak mengerti sih kita itu. Ini saya baca bahasa Indonesia aja. Warna? Jadi SMG313HZ warna putih. Sama tidak dengan itu. Saya izin dulu siapa? 313HZ. Yang baru Kang Mutar bacakan di sini, ini confirm dengan yang ada di lembaran ini. Terkonfirmasi. Confirm. HP ini adalah milik almarhumah Vina yang dijadikan barang bukti. Yang diekstraksi. Oke, silakan lanjut, Kang. Ini saya lanjutkan ya. Kalau tiba-tiba dia bilang itu bukan HP Vina, dasar Anda bicara itu dari mana? Makanya itu saya bilang, saya sebagai secara umur mungkin saya lebih senior lah daripada Sepitra ya. Saya meyakini itulah.
karena saya udah di atas 54 kok. Pelajari berkasnya, betul, kan? Pelajari datanya, pelajari kasusnya. Saya suka tadi kan, harus cakap, berpikir cepat, bertindak tepat. Itu karena pengacara yang... pengacara itu mulia kan, profesi mulia. Mulia. Pengacara itu mulia. Jadi jangan asal ngecap aja. Betul. Oke. Okay. Ada lagi dia bilang, itu HP mereka berdua yang diekstraksi. Ya Allah. Dasar bicara dia dari mana? Ini yang dua orang ini, tahun 2016. Iya. Mereka tidak terkait dengan peristiwa tahun 2016. Dulu ya, 2016. Ya. Mereka tidak pernah dikaitkan. Maksudnya gini kan, punten. Mbak Widi, Mbak Mega, tahun 2016 waktu itu, ya, sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah. Tidak dikaitkan sama sekali, bahasa Pak Muhtar tadi. Ya. Jadi bagaimana HP mereka lantas disita, kemudian ekstraksi. Kan itu karena mereka tidak ada di dalam peristiwa itu. Maka satu bukti bahwa yang tadi itu orang tadi asal ngomong. Asal ngomong, kan itu. Ya. Ya. Jadi yang disita oleh pihak kepolisian waktu itu adalah HP yang menjadi korban dan yang menjadi terpidana sekarang. Pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Karena yang 8 orang itu dituduhkan, disangkakan, dan dipidanakan sebagai pelaku pembunuhan. Iya. Makanya HP mereka disita. Pun termasuk motor-motor mereka disita. Iya. Bagaimana polisi bisa menyita mereka HP mereka, sedangkan mereka sendiri tidak terkait dengan peristiwa pembunuhannya, katakanlah begitu, yang mereka dengung-dengungkan sekarang. Iya, dan Peter ini menyimpulkan bahwa mereka itu mengirimkan SMS ke HP mereka sendiri. Nah, itu gimana? jadi gini kan? Ini ketawa. Itu gimana caranya? Jadi gini, si Peter bilang, masa yang mati meng-SMS dirinya sendiri? Maksudnya, Ina meng-SMS ke dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang. Jadi pengacara itu jangan on, jangan loon. Jadi yang tadi saya bilang, harus pintar, harus cakap. Kan itu. Kenapa saya bilang begini? Di dalam hasil ekstraksi ini. Iya, ini bukti lagi. Ini bukti. Ini kan HP Pina, ya. HP Pina yang diekstraksi. Ya. Kalau di sini ada tulisan tu, berarti si Pina ngirim SMS ke orang. Iya. Kalau di sini ada tulisan from, berarti si Pina mendapat kiriman SMS dari orang. Iya, persis. Kan begitu? Iya. Ya, kalau si Fitra belum paham bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris kan itu ya. Gitu. Jadi biar paham karena khususnya sama Mbak Widi ya. Khususnya ke Kang Iwa. Enggak kesengaja kan. Oh, iya. Karena alhamdulillah saya di Banuan 2010 udah biasa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mantap. Gratis aja. Jadi Fitra kursus bahasa Inggris ke saya gratis. Gratis. Dijamin sampai pinter lah ya. Jadi ini contoh gini nih, Kang. SMS ya. Jam sekian. Nih. Salah satu contohnya ya, kan? Contoh ya, from. Nah, from ini berarti dia si almarhum ini menerima SMS dari orang. Iya. Yeah. From dari orang. Mm-mm. Kemudian ada lagi to. Nah, berarti si Vina ngirim SMS ke orang. Iya. Yeah. Apa contohnya? Apa buktinya? Contoh gini. Nih. Saya bacakan ya ini. Iya, kan. SMS message ini, message ya. Iya, yeah, outgoing tuh. To. Tanggal 27 garis miring 8 08 garis miring 2016. Di bawahnya ada 15.214.210 dalam kurung UTC plus 0. Itu. UTC itu adalah Universal Time Coordinate. Waktu internasional. Waktu internasional. Nah, ini perbendaharaan kata lagi nih buat Fitra ya, biar paham ya. Nah, kalau terjemah langsung ke WIB kan, kalau di ke WIB kan berarti ditambah 7 jam. Iya. Ini ada apa ini namanya yang kan? Itu ya. Iya. Jam 15.14. Iya. Tambah 7. Tambah 7 16 17 18 19 20 21 22. Jam 22. Jam 22 17. Iya. Nah, tuh ini tuh 08 ini 0898 8934098. Ini adalah HP-nya Widi. Mbak Widi, sekali lagi. Bagaimana cara membuktikan HP-nya Widi? Iya. Dia mengirim SMS, mau enggak nek, ntar dijemput sama kita. Ini satu hal lagi. Nah, kata Pina ke dia. Ya, yeah. Dari Pina meng-SMS ke dia pada jam 15.17. Isinya, mau enggak nek, ntar dijemput sama kita. Yeah. Artinya apa? Sebelum SMS ini terkirim, yeah, ini kan ada call log. Yeah. Ya, ada panggilan, daftar panggilan. Yeah. Daftar panggilan. Apa yang disampaikan oleh Widi bahwa beberapa kali Vina nelpon ke dia, kan itu ada yang diangkat ada yang tidak, Vina ngajak dia main, cuma sama dia tidak direspon. Yeah. Akhirnya Vina nge-SMS, ini SMS-nya, mau gak nih, ntar dijemput sama kita, itu jam 15 lewat 14 kan? Lewat 14 ya. Yeah. Nah kemudian, ini kan tuh
tuh ya. Iya. Tuh artinya ke dia. Iya. Ini biar mohon maaf ya, ini agak sedikit panjang kan. Biar ada orang yang tidak paham jadi paham benar. Betul. Ini, terutama siapa yang belum paham? Terutama si Fitra yang paham ya. Ya. Benar. Ini si Fitra yang paham. Biar ini paham banget si Fitra ini. Kalau tuh di sini berarti Vina ngirim ke Widi. Widi. Iya. Dibalaslah sama Widi, yaitu jam 15.17. Nah, 15.17. From nomornya. From itu from ini adalah dari karena ini adalah nomornya nomor Widi. Iya. Ya, berdasarkan pengakuan Widi, kalau ada orang tidak percaya, benar itu nomor Widi? Mari kita lihat isinya. Iya. Kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, di sini ada dari from nomor ini. Berarti kalau dari from, berarti si Pina mendapatkan betul. SMS dari ini. Nah, iya. Isinya apa? Enggak sok ira baik. Ini bukan Teh Ira lagi nih ya. Bukan. Ini si ini Fitra. Kalau Ira ini bukan Teh Ira. Ira itu kamu kalau bahasa Cirebon ya. Nanti saya bahas lah bahasa Cirebon ya. Nah, enggak sok ira baik. Kita dimarahin gajol. Nah, ini. Maksud ini itu enggak sok aja kamu. Kan itu nanti kita dimarahin gajol. Siapa gajol? Gajol itu setelah saya konfirmasi ke dia dari dulu ya saya konfirmasi. Cuma baru kesempatan ini saya bisa jelaskan. Gajol itu adalah nama lain daripada pacarnya Widi saat itu di tahun 2016. Nama asli pacarnya adalah Fajar. Panggilannya Gajol. Yeah. Panggilannya Gajol kan itu. Yeah. Nah, sama karena begini lah namanya anak muda. Mungkin kita juga dulu pernah merasa muda ya. Oh, iya. Dan panggilan kita macam-macam beda. Ya. Macam-macam. Beda, Kang. Contoh saya nih, contoh saja. Namanya anak muda kan berbagai macam panggilan akrab. Iya. Yeah. Hadi Saputra, ini dalam berkas persidangan ya. Iya, iya. Hadi Saputra dipanggil Bolang. Oh. Ya kan ini jelas gitu. Eka Sandi dipanggil Tiwul, ya kan? Jaya dipanggil Kliwon, Supianto dipanggil Kasdul. Oke. Okay. Mungkin Fitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Fitra dipanggil Rokokok. Misalnya seperti itu, ya. Artinya ya bisa saja kan? Ya kan? Kan itu bisa saja. Iya. Mungkin karena Iwan, kalau tahun 2016 hidup di Cirebon, mungkin dipanggilnya Ewon. Bisa ya, aja. Ya kan Ewon atau apa? Iya, ya. Iya. Itu mungkin saya muta dipanggilnya Utai atau apa. Iya, betul. Betul. Si Fitra juga mungkin di tahun 2016, kalau dia hidup di Cirebon, bisa saja dia dipanggil sama teman-temannya Borokoko. Ya. Nah. Itu benar sekali kan, dan ini perlu diklarifikasi. Terima kasih Kang Mutar mengklarifikasi dengan sangat jelas dan ekstensif, tapi juga sangat clear kan jadinya Kang Karna. Saya luruskan Kang, saya tidak tendensius kepada seseorang, tetapi ini saya ingin membuat clear masalah ini. Persis, itu jadi ingin kita mencerdaskan rekan-rekan saya yang namanya Fitra itu, biar cerdas dia dalam memahami sebuah masalah. Jadi jangan asal ngomong. Malu kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, pernyataan kita ini ditonton. Iya. Ya. Makanya saya bilang, pengacara kenapa berbicara harus cepat, berpikir harus cepat, bertindak harus tepat. Karena apa? Karena pengacara itu tidak boleh sembarangan ngomong tanpa bukti. Iya. Kan itu, ya? Harus dengan bukti, harus dengan dasar yang jelas. Itulah kenapa saya sangat, kalau saya bilang sangat alergi lah dengan pembicaraan si Fitra yang ini orangnya bicaranya berbekal bukti atau tidak kan itu? Kalau berbekal bukti, mesti tidak seperti itu dong bicaranya. Yeah. Tidak dibilang bahwa bukan HP Pina yang diekstraksi. Yeah. Itu HP-nya si Widi dan Mega yang diekstraksi. Ini masa iya Pina meng-SMS dirinya sendiri itu kan bicara-bicara yang tidak berdasar. Kan tadi itu sebagai waktu contoh tadi Kang Mutar bahwa komunikasi antar almarhumah Vina dan Mbak Widi sampai tadi Mbak Widi Kang Mutar bacakan tadi menjawab SMS itu pada pukul di Indonesia 22.17. 22.17 Indonesia yang bilang nih. Enggak sok ira baik dimarahin gajol. Iya. Itu jam 22.17. Artinya memang Mbak Widi enggak bisa ngomongin ajakannya almarhumah Vina kan? Enggak bisa dan enggak mau. Memang enggak mau gitu ya. Nah, ini kan jam 22 kalau ini aja Indonesia bagian barat kan. Iya, kan. Tadi dan di UTC-nya kan 15.17. Betul. Jam 22.30. Iya. Atau mungkin kalau kita improvisasikan ke UTC, jam 15.30. Iya. Kedua anak ini dinyatakan meninggal laka lali. Artinya dari 22.17 WIB ke 22.30 13 menit kemudian. 13 menit. Confirm nih, berserin confirm. 13 menit kemudian. Yang menyatakan laka lalin siapa? Bukan saksi, tapi polisi. Itu waktu jam berapa? Jam 22.30 ya? Ya. Jadi Widi mendapatkan telepon bahwa kecelakaan itu 22.30.
sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ini berkas. Nggak, sebelum ketemu ekstraksi kan Widi juga pernah menyebutkan itu kan. Sekarang firm bahwa itu betul. Betul.